الشيخ جيمس بن عبد الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى المرسلين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saya ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madia Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah pensyarah kanan di Pusat Pengajian Tinggi Islam Islam Sains dan Peradaban KASIS UTM Universiti Teknologi Malaysia merangkap juga pensyarah untuk Wise Focus 2018 yang berbahagia Dr. Muhammad Sani bin Badrun Fellow Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM yang merangkap juga pensyarah bagi Wise Focus 2018 yang dihormati Saudara Muhammad Ilmi bin Ramli penerusi Himpunan Keilmuan Muslim yang menganjurkan Wise Focus yang dihormati Ustaz Dakwan daripada Education Malaysia Egypt EMI dan juga yang berusaha Saudara Aiman Nur Arif penganjur wakil penganjur sama Wise Focus Mesir 2018 jadi saya ucapkan terima kasih kepada para penganjur dan juga mengadukan semua ke majlis kita ini selamat datang ke forum forum yang bakal menutupi tirai Wise Focus kita ini yang bertajuk pandangan alam Islam dan cabaran semasa. Jadi untuk forum kita ini kita ada beberapa pusingan dan soalan yang mungkin boleh ditanyakan kepada kedua pensyarah Wise Focus kita Prof. Madia Dr. Wan Suhaimi dan juga Dr. Muhammad Sani Badrun. Jadi sebagai pembuka bicara kita ya, saya akan kemukakan soalan dan satu soalan tu kita dapatkan pandangan setiap seorang lah daripada pensyarah kita ini dan pada jadi setelah beberapa hari hari kelima kita telah mengikuti kuliah sampai 10 sesi bersama pensyarah-pensyarah kita ini dan juga sesi tutorial bersama saya sendiri dengan saudara ini. Jadi kita nak simpulkan ya, apa yang kita dapat daripada WISE ini yang tema utama dia tu pandangan alam Islam dan sebagai sebagai merumuskan daripada perbincangan wacana kita ini mungkin soalan pertama lah yang boleh ditanyakan kepada mana dulu Profesor Wan ataupun Dr. Sani Profesor Madia tak boleh jawab semua ya. Jadi daripada wacana kita ni sepanjang boleh ke Dr. Wan kongsikan apa yang yang difahami sebagai pandangan alam Islam tu apa yang dimaksudkan sebagai pandangan alam Islam atau buruk iaitu Islam di wujud ya, silakan Dr. Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara Husni yang dihormati Dr. Muhammad Sani Badrun
Pesara Wais, Ustaz Takwan sampai saudara Hilmi dan Aiman juga saudara-saudari yang menyertai dan juga hadir apa program malam ini. Memang kita, kalau kita tengok kepada program itu, WISE itu singkatan kepada World View of Islam, kan? Dan mungkin bagi setengah orang kataan World View of Islam itu agak baru, kan? Mungkin kerana dia bahasa Inggeris, kan? Tak pernah dengar. Tapi kalau bahasa Melayu pun tak pernah dengar juga pandangan alam Islam, kan? Apa pandangan alam Islam, kan? Ataupun kalau bahasa Arab pun tak pernah dengar juga ru'yah Islam lil wujud. Jadi itu terminologi lah, ya. Jangan takut dengan terminologi. Tapi apa yang kita bincangkan ataupun apa yang kita maksudkan, apa yang kita faham daripada pandangan alam Islam itu lebih bersifat dasar-dasar agama, kan? Dasar-dasar pemikiran yang sepatutnya difahami, didokong dan dijadikan sebagai asas kepada semua orang Islam dalam pemikirannya, dalam tindakannya, dalam kehidupannya, kan? Sebab itu bila gagasan ini diangkat, dia nampak seakan sesuatu yang baru. Tapi bila kita lihat pada konten, pada kandungan yang makmum dia tu, dia berkait dan bersusul galuh sehinggalah sampai kepada asas ajaran Islam sendiri lah. Bahkan itu adalah merupakan bagi kita suatu mabadi, kan? Suatu dasar kepada Islam itu. Dan kenapa pembahasan tentang pandangan alam Islam ini diangkat dan digagas dan diolah? Umumnya kerana umat Islam dilihat seakan menghadapi berbagai masalah, dan setiap orang cuba nak menyelesaikan masalah itu. Tapi penyelesaian itu tidak begitu berkesan, tidak begitu menyeluruh, sebab dia tidak didasarkan kepada satu kerangka yang dasar yang menjadi tunjang kepada yang lain, kan? Jadi kebanyakan kita tahu sejak mungkin selepas ketika umat Islam dah mula merdeka daripada penjajahan masing-masing, kan, ramai tokoh-tokoh pemikir yang cuba melihat balik masalah umat Islam dan cuba nak mengukuhkan cadangan penyelesaian dia. Ada yang melihat politik, ada yang melihat gerakan Islam, ada yang melihat bahasa, ada yang melihat macam-macam, kan? Sebahagian itu ada kebenarannya, tapi apa yang lebih mendasar kepada semua itu, kan? Nah, ini apa yang kami bincang dan apa yang kami bawa ini adalah suatu gagasan yang digagaskan, yang dikupas, yang dihuraikan oleh Tan Sri Profesor Said Mohamad Aqil Atas, seorang pemikir Islam contemporary Malaysia, Melayu, kan, yang mungkin setengah daripada kita tak pernah dengar nama atau pernah dengar nama yang akan orang Malaysia ke mana, kan? Sebab ramai ada yang ni orang Malaysia ni, kan? Ataupun ni hidup lagi ke? Ada soalan-soalan tu kita dengar, kan? Menunjukkan bahawa kita dah somehow jauh lah daripada apa yang kita ada sendiri, kan? Dan itu pun sebahagian daripada masalah kita jugalah. Jadi dia cuba nak menggagaskan balik, dan ini berasaskan pemerhatian, pengalaman, pengkajian dia yang lama, dan dia dah cuba mengusahakan mengangkat idea ini semenjak 40-50 tahun dulu lagi. Tapi alhamdulillah Allah bagi istiqamah kepada dia. Akhirnya mungkin dalam 10-20 tahun mutakhir ini kita mula nampak impact dia tu, okay? Jadi secara ringkas dulu sebagai pendahuluan, maknanya pandangan alam Islam itu maknanya pandangan cara kita melihat alam, cara kita melihat kewujudan, cara kita melihat sesuatu, kan? Maknanya kalau kita kata orang Melayu bila dia melihat sesuatu, dia ada nilai-nilai kemelayuannya yang dijadikan asas untuk dia menghukum. Kalau Islam ni sepatutnya Islam lah. Cuma masalahnya kadang-kadang apa yang
yang umat Islam faham atau umat Islam di setengah tempat faham, dia tak sama dengan apa umat Islam lain yang faham. Sebab tu kita nak kena kembali kepada dasar itu kan. Jadi cara dasarnya maknanya itu adalah cara orang Islam sepatutnya, cara orang Islam melihat sesuatu benda, cara orang Islam menilai sesuatu benda. Yang sepatutnya sebagai seorang Islam dia kena berbezalah daripada yang lain. Sebab di sana ada juga pandangan alam Kristian, ada pandangan alam sains, saintifik, ada pandangan alam mungkin Cina, Melayu kan. Tapi yang Islam tu apa? Dan sebagai seorang Islam, apakah kita faham tentang pandangan alam itu? Sehingga kan bila kita bertindak, kita berfikir berdasarkan pandangan alam itu, hasil pemikiran dan tindakan kita tu berbeza daripada orang lain yang berfikir bertindak berdasarkan pandangan alam dia. Itu yang yang secara ringkas dulu saya nak mudahkanlah Allah tu. Jadi terima kasih tuan-tuan sebagai pembuka kepada diskusi kita pada hari ini. Jadi dalam soalan yang sama, apakah itu pandangan alam atau apakah lebih khusus lagi apakah itu pandangan alam Islam, Dr. Sani? Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ustaz Lakuan, Profesor Mahdiah Dr. Wan Suhaimi, ahli panel. Saudara Helmi sebagai tutor juga, saudara Aiman dan juga pasukan panitia penganjur kepada Wise Podcast ini, saudara-saudari para peserta forum, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sikit nak jawab pasal Dr. Wan Suhaimi dah jawab tu. Cuma kalau kita lihat dalam apa istilah tu sendiri kan, bila Dr. Wan Suhaimi kata pandangan alam Islam itu adalah cara asas ataupun cara dasar orang Islam berfikir, orang Islam memandang sesuatu atau melihat sesuatu. Jadi kita lihat istilahnya pandangan alam Islam, ru'yatul Islam bil wujud. Tapi akan timbul persoalan, pandangan ini pandangan apa? Sebab kita boleh memandang dengan mata kasar, tetapi juga kita ada mata hati. Dan cabaran yang lebih besarnya adalah bagaimana untuk kita menyerasikan, memadukan, ya, mengharmonikan antara pandangan mata kasar dengan pandangan mata hati. Dan pandangan mata hati itulah yang akhirnya merupakan hakikat kejadian manusia kan. Hati, kalbu, jiwanya, rohnya itu berkaitan tentang perkara tersebut. Dan bila kita kata alam, ya, pandangan alam, maksudnya alam yang kita maksudkan itu alam apa? Alam yang nyata, alam musyahadah, ya, alam yang baik. Dan bagaimana cara supaya kita tidak wujud penduaan ataupun sekularisme yang memisahkan antara kedua-dua hakikat ini, yang nyata dengan yang gaib kan, antara alam ketuhanan dengan alam yang dapat kita pandang. Itu satu cabaran yang besar. Dan kalau kita gagal untuk menyerasikan antara kedua-dua hakikat ini, antara kedua-dua cara memandang ini, maka dia tidak akan jadi Islam. Ya? Sebab itu satu asas yang penting. Walau apa pun yang kita lakukan, walau apa pun yang kita belajar, yang paling penting kita kena berjaya untuk menyerasikan itu, ya, antara pandangan yang zahir dengan pandangan akal dan pandangan kalbu itu tadi, antara alam dunia dengan alam akhirat, antara Tuhan dengan manusia dengan alam. Jadi saya rasa barangkali itu
serba sedikit dapat apa memperkenalkan tentang ru'yatul Islam lil wujud ataupun pandangan alam Islam ini. Dan sebenarnya dia bukan satu projek yang dibuat secara suka-suka oleh orang-orang seperti Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Dia bukannya satu projek yang tidur, tiba-tiba bangun pagi, hari ini aku nak buat projek pandangan alam Islam. Tidak. Ya, dia satu projek yang panjang, yang sudah difikirkan dengan cermat, dengan teliti, mengambil manfaat sebesar-besarnya daripada tradisi kita, daripada tradisi kalam, daripada tradisi tasawuf, daripada tradisi falsafah. Of course, bersumberkan daripada Al-Quran dan Hadis. Sebab itu akhirnya terminologi ataupun istilah-istilahnya itu semua adalah istilah-istilah yang bersumberkan Al-Quran, Hadis, tradisi Islam. Jadi saya rasa banggal itu mukadimah ringkas lah gitu, setelah apa menyambut baton daripada Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi tadi. Terima kasih Sani. Jadi bercakap tentang tajuk kita malam ni, kita berbicara tentang pandangan alam Islam dan juga cabaran semasa. Kalau di barat, pandangan alam tu world view mereka tu mereka katakan filosofi is dead, dan mereka memandang alam tu, dia kata God is dead, Tuhan tu dah mati. Barat. Jadi kita tengok, kita lihat ada perubahan-perubahan daripada tema-tema pandangan alam tu yang diterjemahkan sebagai topik-topik wacana di barat tu. Kita lihat ada mempengaruhi sains mereka sendiri. Kalau dahulunya psikologi itu dikata daripada psyche dengan logia, psyche itu jiwa manusia dan logia itu ialah kaji. Maksudnya psikologi itu sebagai pengkajian terhadap jiwa manusia, apa itu manusia. Tetapi sekarang ni apabila mereka tidak dapat lagi mengetahui apa itu psyche, sebab mereka tak dapat melalui bukti-bukti empirical tu, mereka tidak dapat tahu apa benda jiwa manusia ni. Jadi kita lihat perubahan daripada psikologi jadi psychological behavior, behaviorism, kemudian menjadi behaviorism sekarang ni. Sekarang ni manusia tu sendiri pun, apa dia yang kita nak tahu daripada jiwa manusia tu hanya daripada sikap tindak tanduk yang dihasilkan melalui tindak balas kimia yang dalam otak tu. Jadi psikologi dah jadi behaviorism dan jadi apa yang dipanggil sebagai neuroscience sekarang ni. Jadi kita lihat pandangan alam tu dia dah berubah. Itu. Jadi berbicara tentang pandangan alam Islam, apakah tema-tema dalam pandangan alam Islam tu, bagaimana dia melihat apa dia yang dipanggil sebagai jiwa manusia, apa itu manusia sendiri, apakah bila bercakap tentang pandangan alam Islam, apakah yang memandang itu, yang memandang alam tu apa dia. Jadi mungkin Tuan ini sekarang ni giliran Dr. Wan. Beberapa mungkin Dr. Wan boleh terapkan beberapa tema yang diketengahkan dalam wacana pandangan Islam. Okey, sebenarnya kalau boleh berkata nanti nak sambung dia kan. Saya asyik dia sambungan. Okey, memang kalau inilah macam bagaimana yang Dr. Sandi sebut tadi, projek ni bukan projek main-main. Dan kalau siapa yang membaca dan mengetahui usaha yang dibuat oleh Tan Sri Al-Attas ni, memang kita boleh nampak lah. Cuma sebagaimana kita sebutkan juga tadi, maknanya gagasan ini bukan suatu yang baru. Bahkan dia tak suka pun kalau kita katakan ini pandangan alam dia. Sebab itu dinamakan ini pandangan alam Islam. Dan dia bersedia untuk argue bahawa inilah yang Islam yang sebenar, kan? Dan problem kita pun sebenarnya untuk nak membuktikan itulah. Sebab tu bila kita lihat kepada elemen-elemen penting dalam pandangan alam Islam itu, semuanya kebanyakannya asasnya adalah apa yang memang sedia dalam agama. Ada yang
umumnya kembali kepada persoalan-persoalan pokok, faham tentang Tuhan, tentang agama, kan, tentang Nabi, tentang wahyu, tentang insan, tentang ilmu, tentang alam, tentang faham kebahagiaan, keadilan, pembangunan. Yang sebenarnya kalau kita lihat isu-isu yang kita hadapi sekarang ni, semuanya bertitik tolak daripada fahaman tertentu tentang elemen-elemen ini. Ya? Maksudnya golongan yang etis misalnya. Mungkin di Mesir ni kita tak jumpa sangatlah krisis ni, tapi kalau di Malaysia memang dah ada. Kan? Orang Melayu yang secara maksudnya bangga memperkatakan tentang idea etis. Dia menyokong. Maksudnya pandang apa, faham dia tentang Tuhan tu dah celagu. Agama, kan? Banyak isu-isu yang berkaitan dengan agama. Kebebasan beragama, apa itu agama, akhirnya tafsiran tentang agama, apakah agama itu sama di antara Islam dengan yang lain. Semua tu bertitik tolak daripada faham-faham mereka tentang agama. Jadi, dan begitulah seterusnya tentang insan macam yang saudara Husni sebut tadi. Sebab manusia bagi dia ni dah bukan manusia sebagaimana kita faham dalam Islam. Insan bagi dia tu bukan sebagaimana insan yang kita faham dalam Islam, sebagaimana dia ajar Al-Quran. Elemen rohani tu dah tak ada. Sebab apa? Bila dia menafikan agama, bila dia menafikan Tuhan, yang ada hanyalah fizikal. Jadi segala perbahasan berkaitan dengan manusia itu dirangkakan berdasarkan apa yang mereka faham tentang ilmu, tentang sains. Sebab ilmu itu hanyalah dikhususkan kepada sains. Jadi maksudnya kalau pelajar-pelajar kita di sini yang belajar misalnya mengajar Islam, kan, dan kita faham ilmu itu adalah ilmu, ada wahyunya, ada apa. Kalau kita balik dan berjumpa dengan orang-orang yang mendukung fahaman ataupun pandangan alam Islam yang lain, kita akan bertembung dengan mereka. Sebab mereka tak akan mengiktiraf apa yang kita iktiraf, kan? Di situlah kita akan nampak bahawa sebenarnya cabaran dalam hal-hal macam ni bukan kecil sekarang. Dia dah begitu mendasar. Sebab kita mungkin kita berada dalam lingkungan kita yang tak berinteraksi dengan orang lain. Tapi bila kita berinteraksi dengan orang lain, kita bercerita tentang suatu benda, dia bercerita dengan benda sama, tapi yang dia faham dalam kepala dia yang lain, kita faham yang lain. Di situ kita akan nampak konflik tu. Jadi ini antara perkara-perkara yang kalau kita lihat, kenapa perusahaan atas mengangkat idea-idea ni ataupun dasar-dasar ni, sebab itulah yang melatar belakangi banyak persoalan dalam masyarakat, sama ada yang melibatkan agama, pemikiran, dan hatta dalam konteks politik, kemasyarakatan, psikologi dan sebagainya. Jadi itu yang saya nampak antara perkara yang penting yang kalau kita bincangkan. Dan ini sebenarnya sebahagian daripada modul-modul yang kita buat dalam WISE lah, kan? Dalam WISE yang khusus yang umum tampak. Jadi itu saya ingat secara ringkas elemen-elemen penting yang dikatakan dalam kerangka pandangan alam Islam, sebagaimana yang digagas dan disusun dan diketengahkan balik, dikupas balik oleh Tuan Sri Kuasa Atas, Syed Muhammad Kuasa Atas. Terima kasih Dr. Wan dan Dr. Sani. Mungkin Dr. Sani boleh memberitahu, menjelaskan kepada kita beberapa lagi tema yang biasa dibincangkan oleh Tuan Sri Profesor Syed Muhammad Kuasa Atas dalam wacana pandangan alam Islam. Saudara moderator, saya sekadar nak berkongsi pengalaman dalam pengalaman sekitar usia saudara-saudari sebagai pelajar ijazah pertama begitu. Macam yang Dr. Wan, Prof. Madia, Dr. Wan Suhaimi terangkan tadi, pandangan alam ni dia bukan sesuatu yang nak menidakkan apa yang kita sedang belajar ataupun apa yang kita sedang buat. Ya, apa yang kita sedang belajar tu kita teruskan. Tapi apa yang di,
tambah nilai oleh pandangan alam ini adalah dia memberikan kita asas ataupun dasar kepada apa yang kita sedang belajar tu. Itu dia punya kepentingan dia dan juga kelebihan dia. Kalau tidak, kita belajar tetapi kita tidak ada asas, kita tidak ada kerangka, kita tidak ada bingkai yang akan mengawal apa pengetahuan dan juga tindakan kita. Itu yang saya nak kongsikan. Waktu saya belajar dulu, ijazah yang pertama saya dalam bidang undang-undang. Dalam bidang undang-undang. Jadi bila kita belajar undang-undang, kalau dalam bahasa kita mungkin syariah, mungkin kita belajar tentang hukum, kan? Kanun. Tentang kanun, ya. Dia punya persoalan tu adalah apakah asas ataupun semangat dan juga matlamat semua undang-undang. Kalau kita tak ada semangat itu, kalau kita tak ada asas itu dan kita tak ada dasar itu, maka kita belajar undang-undang dan kanun dan syariah dan hak-hak itu, dia akan kekurangan makna ataupun tidak bermakna. Itu yang penting diajarkan kepada kita dalam pandangan alam Islam tentang keadilan. Sebab semangat semua undang-undang, tak kira lah apa sekalipun hukum hakam, ya, fiqah, kanun, hak-hak, adalah keadilan. Sebab kita nak melaksanakan keadilan. Jadi kalau kita belajarlah undang-undang 4 tahun macam saya belajar, tapi masa belajar tu saya tak berapa jelas apa makna aku belajar ni semua sebenarnya. Apa makna aku pergi kelas, balik kelas, ambil peperiksaan tentang undang-undang. Dan bila saya jumpa bahawa dalam pandangan alam Islam, keadilan itu maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenar. Lepas tu dijelaskan pula bagaimana cara nak meletakkan sesuatu. Sesuatu tu apa? Yang zahir dan yang batin. Tempat yang sebenar tu apa? Dalam sistem yang bagaimana? Ketertiban dia. Jadi semua tu memberi makna kepada segala yang saya belajar. Dan bila saya bincang dengan kawan-kawan saya, itu juga orang yang ambil bahasa, yang ambil kesusasteraan, dia mungkin ambil bahasa dan kesusasteraan, tapi dia tak tahu apa dalam Islam makna bahasa, apa konsep bahasa, apa faham persuratan dan kesusasteraan dalam Islam. Dan dengan belajar ataupun dengan memahami makna faham bahasa dan juga kesusasteraan, baru dia mendatangkan makna kepada keseluruhan pengajian dia. Saya rasa benda yang sama berlaku dalam banyak bidang. Orang yang belajar falsafah umpamanya, mereka yang belajar usuluddin, dia kena tahu apa itu akal, kan? Sebab dia belajar falsafah itu maksudnya peranan akal cukup penting. Jadi dia kena tahu apa faham ataupun konsep akal itu apa dalam Islam. Kalau dia tak belajar, kalau dia tidak tahu, maka dia akan jadi pak turut sahaja kepada faham mind ataupun apa, ataupun intelligence ataupun rasio yang ditampilkan oleh barat. Sebab barat sekarang menguasai dunia, dia aktif menguasai dunia, dia banyak berkarya, dia banyak menerangkan. Jadi kita senang, kita ambil dia cut and paste, kan, gitu, copy and paste, ya. Jadi orang yang belajar falsafah, dia kena faham dasar di dalam Islam apa itu konsep akal umpamanya. Orang yang belajar usuluddin pun kena faham apa itu akal, apa itu wahyu, apa itu risalah sebagai contoh, untuk dia mengharmonikan antara perkara tersebut. Samalah orang yang belajar ekonomi, Bang Kelly, yang belajar iktisad, dia boleh belajar ekonomi 4 tahun, tapi akhir sekali apa makna ekonomi itu? Kalau dia belajar perkara-perkara berkaitan ekonomi, Bang Kelly, antara yang paling penting, dia kena faham pembangunan itu apa, dia kena faham kemajuan tu apa. Sekarang masalahnya dalam bahasa Melayu pun, kan, pembangunan diterjemahkan development tu sebagai pembangunan. Jadi kalau nak ada pembangunan, memang kena ada bangunan, kan? Tak ada bangunan, tak ada pembangunan. Walhal kalau begitu, maksudnya pembangunan itu hanya pembangunan fizikal, bukan membangunkan diri insan. Itu yang jadi bangunan barangkali apa, first class, tapi mentality kelas ketiga,
Sebab mentaliti itu tidak dibangunkan, tak belajar. Masa belajar ekonomi 4 tahun, 2 tahun masters, 3 tahun PhD itu tak belajar tentang sebenarnya dalam Islam kemajuan itu apa. Sebenarnya dalam Islam pembangunan itu apa. Sebenarnya dalam Islam perubahan itu apa. Itu juga kalau orang belajar pendidikan kan, orang belajar tentang pendidikan, belajar 4 tahun dan seterusnya pendidikan. Tapi bila kita belajar pendidikan, sebenarnya ilmu itu apa? Apa konsep ilmu dalam Islam? Apa yang membezakan ilmu dengan bukan ilmu? Apa yang membezakan ilmu dengan zan, dengan mira, dengan apa, dengan hawa sebagai contoh? Saya saja lambat-lambat nak tengok student saya dapat lah. Alhamdulillah lah ada lah tu. Kurang adalah sikit kan. Adalah sikit. Jadi itu maksudnya banyak lagi ya konsep-konsep dasar, faham-faham dasar dalam pandangan alam Islam yang perlu kita fahami sebab dia memberikan makna kepada apa yang kita buat. Jadi barulah apa yang kita buat tu bermakna. Itu yang sebenarnya manusia sekarang banyak cari tu, meaningful life. Meaningful life maksudnya hidup yang bermakna. Dia cari itu. Sebab kalau tak, dia rasa sekadar satu yang biasa, satu yang rutin, tak memberi makna kepada dia, apatah lagi kepada keluarga dia kan. Buang duit, jauh-jauh datang, susah payah dan sebagainya, tak memberi makna. Tapi kalau memberi makna, dia akan sanggup berkorban, dia akan sanggup apa, dia akan sanggup bersusah payah, dia akan sanggup mengeluarkan tenaga, harta dan sebagainya. Ibarat itulah untuk apa menyambut daripada Prof. Madya dan tuan saya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Lagi saya suka mendengar bila Dr. Sani semangat sungguh menyampaikan. Tadi Dr. Sani bertanya saya apa nak cakap malam ni. Tapi memang banyak input yang boleh yang diberikan. Saya suka menyentuh apabila cakap tentang kerangka tu. Pengalaman saya sendiri, saya datang daripada background science, engineering. Kemudian bila saya bekerja, benda tu jadi salah satu yang perasaan yang saya rasa tu hampa apabila yalah, saya menyumbang, saya rasa saya macam menyumbang. Tapi akhirnya kita sebagai orang Islam, kita nak menyumbang kepada pembangunan. Tapi pembangunan yang bagaimana? Saya dulu kerja sampai panjat tiang, panjat bangunan, pasang antena atas bangunan. Saya berfalsafah, belum fikir sampai bila aku tak buat. Saya tak rasa yang saya menyumbang apabila begitu. Dan kerana itu bila saya join, bila saya ikut serta WISE tu, saya faham kedudukan saya tu. Kita nak menyumbang kepada pembangunan manusia tu. Kita nak ikut acuan yang mana Islam anjurkan. Dan saya jadi ragu-ragu sama ada apa yang saya buat tu. Sebab sekarang ni kita berbicara tentang sustainability. Apabila pembangunan tu, kita kata pembangunan, tetapi dia membawa kepada berbagai masalah-masalah lain. Masalah pencemaran, bila kita bercakap tentang turun naik harga minyak. Tetapi kita tak difikir bagaimana kita sebagai orang Islam. Dalam Al-Quran sebut wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, jangan merosakkan bumi itu selepas ia dibaikkan, selepas Allah membaikkan. Jadi sebagai seorang jurutera, bila saya fikir itu, mungkin apa yang saya buat tu, bila kita cakap tentang antena, kita cakap tentang radiation. Saya tak tahu, dia kata bila pasang antena tu ada microwave dengan microwave. Ini microwave yang sama yang kita guna untuk panaskan ayam tu. Bayangkan berapa banyak makhluk Allah yang lalu tu dia mereka terkesan. Dan mungkin ini yang menyumbang kepada banyak kerosakan, pencemaran satu. Kereta tadi tu, asap, traffic jam. Kita tak boleh fikir satu cara bagaimana kejuruteraan tu boleh, kita boleh cari satu alternatif untuk pengangkutan ataupun merubah konsep kerja tu sendiri supaya tak perlu pergi ke sana kemari, ya? dalam kita buat kerja tu, dalam pada masa yang sama kita sebenarnya melakukan fasad ke atas bumi Allah tu. Jadi bercakap tentang
kerangka tu bila saya join WISE. Jadi sekarang tu saya tahu tugas saya, saya perlu belajar semula pandangan alam Islam tu, dan kemudian hari mungkin apa yang apa yang saya belajar tu mungkin akan menghasilkan akan menjurus kepada penghasilan ilmu baru yang akan menjadi alternatif kepada paradigma sekarang ni, the way of bagaimana kita melakukan kerja, bagaimana kita membangunkan bukan sekadar pemain fizikal tapi kita menghasilkan manusia-manusia yang akan kemudian mereka menyumbang kepada sains dan teknologi yang tidak lagi mengikut acuan barat tetapi lebih kepada acuan Islam. Dan dalam sejarah perkara ini pernah berlaku. Jadi cakap tentang kerangka tu ya, mungkin para pencara kita boleh jelaskan apa sumbangan Tan Sri Profesor Syed Nafiq Lapas dalam wacana pandangan alam Islam ni yang membentuk kerangka pemikiran itu. Terima kasih. Sebenarnya tadi pun kita dah banyak sebut tentang apa yang disumbangkan oleh Profesor atas. Cuma dalam konteks yang lebih besar lah kan, dalam konteks yang lebih lebih umum, kita mungkin biasa mendengar apa yang istilah seperti Islamisasi, kan? Islamisasi ilmu. Dan umumnya bila kita menyebut tentang Islamisasi ilmu ni, kalau orang yang mengikuti perkembangan itu dia akan nak jumpa beberapa tokoh yang dikaitkan dengan Islamisasi ini. Kan? Umumnya orang akan kenal Ismail Faruqi, orang kenal Syed Hussein Nasr, kan? Tapi jarang orang kenal Al-Attas sebagai orang yang pertama sekali menggagaskan Islamisasi itu. Kan? Namun kita bukan nak bincang lagi tentang istilah itu sebab istilah itu umumnya telah jelas di sisi Profesor Atas, dan apa yang dia buat dalam konteks pandangan alam Islam ini adalah menyediakan dasar-dasar penting pemikiran Islam yang jika dihayati dan dilaksanakan sesempurnanya, proses Islamisasi itu akan berlaku. Kan? Kenapa kita sebut Islamisasi? Sama ada kita sedar atau tidak, banyak dasar-dasar ataupun banyak faham-faham yang sebelum ini kita dokong, yang kita pegang, yang kita rasakan itulah Islam, rupa-rupanya sudah pun dirosakkan, sudah pun disuntik dengan idea-idea yang sebenarnya kalau kita nilai betul-betul dia bukan Islami. Ya. Yeah. Tadi ada apa? Macam bila Zahir sebut tentang pendidikan. Bila kita sebut tentang pendidikan, siap nak didik apa? Kan? Bila kita nak mendidik, kita nak didik apa? Siapakah yang sebenarnya layak menjadi pendidik? Kan? Apakah tradisi yang ada dalam Islam yang telah dilaksanakan oleh Nabi sendiri dalam mendidik para sahabatnya, dan sahabatnya mendidik generasi sebelumnya sehingga melahirkan generasi-generasi yang hebat yang kita tak ada sekarang? Sebab pendidikan Islam banyak, kan? Al-Azhar masih bertahan, tapi kenapa generasi-generasi yang kita baca dalam sejarah kita dulu tak lahir? Apa yang mereka belajar dan apa yang mereka diajarkan? Dan kenapa elemen-elemen tu tak berlaku? Jadi bukan kita nak kata salahkan tu macam tadi, mana bukanlah apa yang berlaku sekarang ni salah. Tapi mungkin ada perkara-perkara tertentu yang disalah tafsirkan ataupun terlepas pandang. Sebab bila tradisi itu berjalan sekian lama, dia dah jadi macam sesuatu yang memang diterima umum. Dan jarang orang berhenti dan semak balik untuk melihat apakah apa yang berjalan ni sebenarnya masih selaras dengan apa yang ada dalam Islam, ataupun ada persoalan-persoalan yang boleh dinilai balik. Sebab yang pasti kesannya dah tak sama dengan dulu, kan? Ilmuan Islam yang dulunya bukan hanya terhenti kepada penguasaan ilmu-ilmu syar'i semata-mata, sekarang ni susah kita nak jumpa seorang
seorang ilmuwan Islam yang boleh menguasai kedua-dua, ilmu syar'i dan ilmu akli atau ilmu yang lain. Kan? Bahkan kalau kita lihat penguasaan bahasa, penguasaan pemikiran, kita jarang, kita agak terkebelakang di situ. Sebab tu kadang-kadang secara tak sedar kita telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang sebenarnya telah membentuk cara kita melaksanakan pendidikan itu. Kan? Sebab tu bila disebut tadi ilmu. Okey, kita faham ilmu apa? Memanglah kita ada ilmu tauhid, ilmu apa? Fiqh. Tapi ilmu tu apa? Memanglah ilmu fiqh, ilmu sejarah, ilmu bahasa. Ilmu sendiri apa dia? Kan? Macam mana ilmu, sebab kita kata, bila kita kata ilmu kalam, ilmu fiqh dan tauhid dengan ilmu sains, kan? Yang beza tu antara hanyalah sains fiqh dengan tauhid, tapi ilmu tu sama. Jadi kenapa apa yang menjadikan semua ni sama? Semua ni adalah ilmu, kan? Jadi pendapatnya tu kadang-kadang kita take for granted, kita ambil mudah. Jadi, tapi bila perusahaan atas gali balik, dipersoalkan balik apa yang dikatakan ilmu itu dan macam mana definisi itu, akhirnya kita boleh apply kepada, kita boleh laksanakan, kita boleh nisbahkan kepada pelbagai bidang tadi. Jadi kita akan sedar bahawa banyak hal kita dah tinggal yang tu. Kita dah tinggal apa yang dikatakan. Sebab bila sebut ilmu, dia akan ada persoalan sumbernya, kan? Dia akan ada persoalan kualitinya. Sumbernya apa? Kualitinya macam mana? Kalau kita belajar agama, memang kita nak suatu ilmu yang meyakinkan. Sebab Islam itu dia menganjurkan suatu keyakinan. Tapi apakah kita setakat ini yang kita belajar, semakin kita belajar semakin kita yakin? Ataupun kita just ambil je fakta tu. Yang sebenarnya bila kita tanya, bila ditanya balik, kita pun tak boleh nak pertahankan. Kita pun tak yakin dengan apa kita faham. Ini dalam lingkungan kita je. Tak masuk lagi kalau kita berhadapan dengan orang lain, kan, yang bukan Islam ataupun yang bukan mendukung apa kerangka kita, tapi dia challenge kita. Dia persoalkan kita. Agak-agak kita boleh jawab atau tidak, kan? Dan kalau kita boleh jawab, kita jawab dalam kerangka yang macam mana. Di situ kita nampak banyak apa yang perusahaan atas mengukuhkan, gagaskan, sama ada dari segi teorinya, bahkan dari segi praktikalnya juga, kan? Menggagaskan kurikulum, mewujudkan institusi, merancang pembangunan perpustakaan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kalau kita nak memperkatakan tentang sumbangan tu memang banyaklah, kan? Dan hatta kalau tadi bila saya katakan Islamisasi dengan tiga versi antara Al-Atas dengan Faruqi dengan Syed Senas pun banyak perbezaan di situ, kan? Banyak perbezaan itu dan huraian dan kupasan perusahaan atas, kalau kita faham betul, memang kita akan nampak impact dan tahap berbeza antara yang ni, kan? Cuma tadilah bila kita tidak sedar tentang perkara itu, mungkin kita tak akan nampaklah sumbangan tu. Walaupun bagi orang yang betul-betul telah mendalami dan membaca dan menyelidiki benda perkara tersebut, dia akan nampak. Tapi apa yang paling sekurang-kurangnya lah, kalau kita nak katakan sumbangan perusahaan atas ni, maksudnya dengan menggagaskan idea itu, dan kalau kita ambil mana-mana elemen yang dibincang, yang saya sebut senarai tadi, dan macam mana diletakkan balik dalam kerangka tradisi yang sedia ada, itu dah cukup besar jika kita fahami dan kita laksanakan dengan sebaiknya. Terima kasih Tuan. Bagi Dr. Sani, ya, sebab kerana Dr. Sani merupakan salah seorang daripada anak murid didikan Prof. Al-Atas sendiri, dan Dr. Sani menyaksikan bagaimana Prof. Al-Atas menyumbang dari segi pendidikan, dengan suatu masa dahulu beliau menubuhkan
Institut Antarabangsa Pemikiran dan Peradaban Islam yang dahulu dikenali sebagai ISTAT itu sendiri, dan sebagai seorang graduan PhD, Master dan PhD di ISTAT itu sendiri, Dr. Sami mendapat pengalaman first hand experience melihat bagaimana Prof. Al-Atas menyumbang kepada masyarakat dari aspek itu. Mungkin Dr. Sami boleh terangkan peranan sumbangan Prof. Al-Atas itu dan mungkin sumbangan-sumbangan lain yang kita tak ketahui yang dilakukan oleh Prof. Al-Atas. Terima kasih, Saudara Tuni. Sebuah sedikit telah disinggung atau telah disentuh oleh Prof. Madia, Dr. Wan tadi. Cuma saya nak mengambil dimensi peribadi begitu. Menyambung daripada apa yang saya nyatakan tadi, maksudnya bagi saya sumbangan Prof. Al-Atas ini dia memberi makna kepada kehidupan kita, kan? Kalau kita ambil berat tentang perkara tersebut, ya, tentang apa semangat ataupun apa dasar, apa asas, ya, apa yang merupakan tunjang kepada apa yang sedang kita belajar, apa yang sedang kita lakukan, sebab yang kita laksanakan itu berdasarkan apa yang kita belajar. Jadi beliau memberikan asas dan dasar dan dengan itu memberikan makna kepada saya dan sahabat-sahabat saya tentang pengajian kami, ya, tentang pelaksanaan kepada apa yang kami belajar. Dan bila saya lihat Prof. Al-Atas ini, yang beliau selalu ingatkan adalah dia bukan semacam kita memuja dia, tidak, ya. Sebab bagi Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas, dia kata tugas seseorang ilmuwan itu adalah seperti tugas penunjuk jalan, ya. Yang mana kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat, kalau macam kita di Malaysia tu kan, kita lalu lebuh raya, akan ada apa, tanda jalan. Dan tanda jalan itu akan menunjukkan ke yang seterusnya, tanda jalan yang seterusnya, tanda jalan yang seterusnya menunjuk kepada tanda jalan yang seterusnya, sampailah kita ke destinasi kita. Itu tanda jalan yang betul, ya. Bukannya tanda jalan itu menunjuk kepada dirinya sendiri, dia akan menunjuk kepada tanda jalan yang lain dan tanda jalan yang lain sampai kepada destinasi. Jadi Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas ni, dia tidak mahu kita dalam konteks memuja dia itu, ya, tetapi dia menunjukkan kita kepada otoriti yang seterusnya, otoriti yang lebih besar. Jadi dia rujukkan kita kepada Ibn Khaldun, dia rujukkan kita kepada Imam Al-Ghazali, dia rujukkan kita kepada Hamzah Pansuri dalam konteks alam Melayu, dia rujukkan kita kepada Nuruddin Ar-Ramiri, kan? Dia rujuk kita kepada Junaid Al-Baghdadi dalam konteks Islam dan sebagainya, berterusan sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu tradisi ilmu, satu tradisi ilmiah yang beradab, yang sangat menghormati dan sebagainya. Dan kalau ada perkara yang lemah ataupun yang silap, dikritik secara ilmiah. Kalau kita lihat karya-karya beliau, ada dalam perkara-perkara yang spesifik, umpamanya mengkritik pandangan Imam Ghazali, mengkritik pandangan Ibn Khaldun, ada mengkritik pandangan Muhammad Iqbal, ada. Tetapi dengan cara yang sangat ilmiah, sangat menghormati, sangat beradab, dan memanfaatkan mereka dalam banyak lagi perkara-perkara yang lain. Jadi saya lihat itu pun satu contoh yang beliau berikan kepada kita. Dan dari segi itu, bagi orang-orang yang mencari perkara ini, makna, dasar dan asas, ya, teras kepada ilmu kita, maksudnya sumbangan Prof. Al-Atas cukup besar saya lihat. Sebab itu kami sudah umpamanya 2 tahun dipanggil untuk buat program Worldview of Islam di Sweden sebagai contoh. Sebab asalnya penganjur di Sweden itu, dia cuba menangani masalah terorisme di negara dia, dan dia melawat ke negara-negara yang dikatakan sebagai negara Islam moderate, negara Islam yang sederhana seperti Indonesia, ya, singgah di Singapura, di Malaysia berjumpa dengan banyak pihak daripada NGO, parti politik,
agensi agama, ya, dan antara karya yang mereka bawa balik karya-karya Prof Al-Atas. Tapi dia kata oleh kerana dia rasa karya tu agak berat, ditinggalkan di atas media dia selama beberapa bulan. Tapi kemudian tergerak hatinya untuk mula membuka dan mula membaca, dan dia kata lepas dia baca, dia kata inilah yang dia cari. Inilah maksudnya penerangan tentang dasar-dasar Islam yang akan dapat menghindarkan kita daripada terlibat dalam terorisme, ya, dalam masa yang sama berpegang kepada Islam yang sebenar, ya, tanpa mengorbankan agama kita. Dan maksudnya dia perlukan penjelasan, jadi dia panggil kami ke sana. Sudah 2 tahun berturut-turut mengajar orang-orang Sweden ini tentang Islam, ya, sebahagian daripada mereka orang Sweden yang memeluk Islam, yang lahir memang keturunan daripada sana, yang mata hijau, ya, blonde dan sebagainya. Lelaki lah ni, perempuan saya tak tahulah dia blonde ke tidak, kan. Okay. Begitu juga beberapa profesor saya, ya, yang saya belajar tu, maksudnya mereka datang ke Istek itu sebab sangat kagum dan ingin mendapat manfaat yang lebih lagi daripada karya-karya Prof. Muhammad Nakib Al-Atas. Ada di kalangan mereka yang secara kebetulan datang ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, masuk ke kedai buku, terjumpa karya Prof. Al-Atas, membelik-belik karya, membaca, rasa mendapat first impression ataupun kepahaman awal yang rasa takjub, dan kemudian dia dapati ini orang ni berada di Malaysia rupanya. Jadi dia cari, ya, dia belajar orang-orang seperti Prof. Aparslan daripada Turki. Kita tahu Turki mereka mengalami masalah sekularisme, ya. Jadi maksudnya mereka nak faham macam mana cara nak menggarap sekularisme ini, bagaimana cara untuk kita kekal dengan Islam kita, ya. Jadi maksudnya bila dia melihat Prof. Al-Atas membentang dalam suatu seminar di Universiti Sains Malaysia, dia rasa dia patut berguru dengan Prof. Al-Atas. Sekarang apa, Prof. Aparslan di Turki pernah menjadi rektor kepada 2 universiti di sana. Alhamdulillah. Itu juga saya lihat umpamanya salah seorang profesor saya, iaitu Profesor Mustafa Syarif. Dia pernah menjadi Raisul Ulama Bosnia Herzegovina. Dia mendapat ijazah pertama di Universiti Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pelajaran di University of Chicago, ya. Tetapi dia timbul suatu semacam krisis bagaimana cara untuk menyerasikan antara pendidikan tradisional yang beliau dapat dengan pendidikan barat yang cukup dinamik, yang cukup dinamik, yang cukup aktif barat ini, yang menguasai dunia lah kita kata. Dan dia lihat keserasian itu boleh didapati melalui pemikiran Prof. Al-Atas tentang pandangan alam Islam. Dan satu lagi profesor saya, Profesor Yasin Sailan, yang mahir tentang Fakhruddin Ar-Razi, dia kata kalau kita lihat pemikiran barat ni, yang mengkritik pemikiran barat adalah orang barat sendiri. Orang Islam yang mengkritik barat, dia mengkritik barat dengan mendapat inspirasi daripada orang-orang barat sendiri yang mengkritik barat. Dia tercari-cari orang Islam yang mengkritik barat secara yang original dan asli, dengan mendapat inspirasi daripada tamadun Islam sendiri, daripada tradisi Islam sendiri. Dan dia dapati orang itu dalam diri Profesor Syed Muhammad Akib Al-Atas. Dan dengan itu bila dia datang ke Malaysia, dia pun daripada Turki, ya, terkesan dengan sekularisme. Bila dia datang ke Istek mengajar kami semua, dia jadi makin lama lebih rapat dengan Islam itu, ya. Jadi lebih apa, gagahlah untuk menghadapi
kesan-kesan ataupun pengaruh sekularisme yang terkena kepada dia. Jadi soalan tadi tentang kaitan antara Prof dengan pandangan alam Islam ini, kalau kita lihat umpamanya macam Aqaid Nasafi, saya ingat ramai yang tahu Aqaid Nasafi. Aqaid Nasafi ini, Imam Nasafi merumuskan pandangan-pandangan akidah dalam Islam. Jadi Prof Al-Attad punya projek ni lebih kurang begitulah. Dia nak merumuskan merumuskan pandangan alam Islam ini, seperti mana Nasafi merumuskan akidah Islam dalam suatu rumusan yang ringkas, ya, yang padat, yang mendalam gitu. Jadi Prof Al-Attad melalui karya-karya beliau, PAM-nya dan Prolegomena to the Metaphysics of Islam khasnya, ya, merumuskan tentang pandangan alam Islam seperti mana An-Nasafi merumuskan tentang akidah Islam. Jadi beliau mentakrifkan apa itu pandangan alam Islam, beliau menjelaskan apakah komponen dan unsur-unsur pandangan alam Islam, beliau menyusun supaya apa yang disebut sebagai pandangan Islam itu lebih tertib, ya, daripada awalnya, pertengahannya, akhirnya. Jadi lebih mudah untuk kita, ya. Kalau kita sendiri nak buat mungkin sukarlah, tetapi ini ada seorang genius daripada bangsa kita sendiri, daripada umat kita sendiri, yang jasanya itu, sumbangannya itu kepada kita adalah perkara-perkara seperti yang kita bincangkan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Sadiq. Sedang-sedang kita dah sampai kepada pusingan terakhir bincangan kita. Saya pun dah soalan dah nak habis. Jadi bercakap tentang cabaran-cabaran tadi, Dr. Sani sebut cabaran sekularisme. Sekarang ni kita lihat umat Islam itu sendiri diasak oleh, menuju kepada tema perbincangan kita pada hari ini, pandangan alam Islam dan cabaran semasa. Kita lihat umat Islam sekarang ni diasak di pelbagai penjuru. Islam itu sendiri kita, di barat dia tak nampak apa satu yang dipanggil izzah Islam tu, tak nampak. Dia kata seperti dah luput sirna dia tu. Orang Islam daripada segi sains dan teknologi dia sudahlah mundur, ya, mengikut-ikut barat saja. Dan kita tak boleh namakan pun tokoh-tokoh yang menyumbang kepada sains dan teknologi. Dan dari segi pembangunan diri itu, pembangunan insan itu sendiri pun tak nampak. Bila orang Islam itu sering kali di barat ni, kita ni dikarikaturkan sebagai kurang cerdik, secara ekonomi dia mundur, daripada segi politik itu banyak banyak rasuah, kan. Negara-negara Islam tu dia dalam indeks rasuah yang dihasilkan di barat tu, kita antara yang tertinggi lah, yang berbanding dengan negara-negara barat yang mereka letak negara seperti Sweden yang sangat kurang rasuahnya tu. Dari segi pemimpin pun kita lihat, saya fikir dengan fenomena undi rosak tu mungkin adalah satu cerminan bahawa golongan muda tu dia dah fed up, dengan both side political divide tu. Jadi dan kita lihat bila kita baca karya-karya Prof tu, dia ada akar-akar dia daripada ideologi-ideologi yang diperkenalkan ke dunia Islam, dan sebalik itu cabaran pemikiran yang ada tu seperti pluralisme agama, seperti liberalisme. Liberalisme tu yang membawa kepada perrelatifan nilai-nilai. Maksudnya tidak ada lagi nilai-nilai yang mutlak. Nilai-nilai itu sentiasa berubah-ubah. Kalau dahulu, 40 tahun dahulu di barat, pelakuan homoseksualiti itu masih lagi dipandang serong, masih lagi dimusuhi, masih lagi sebagai dianggap sebagai jenayah. Sekarang ni bukan saja di barat perkara perkahwinan sejenis tu telah dibenarkan. Disember lalu di Australia, parlimen dia telah meluluskan undang-undang boleh kahwin sejenis.
Dan di Malaysia sendiri, beberapa tahun dahulu kita ada kumpulan seperti Sexuality Merdeka tu, dia cuba menormalisasikan nilai-nilai LGBT tu, lesbian, gay, bisexual, transsexual tu ke dalam masyarakat kita. Dan saya fikir ada lagi ideologi-ideologi yang akan datang, yang mana kita akan hadapi lebih-lebih lagi, macam pelajar-pelajar yang beruntuk, peserta WISE kita, ada yang datang daripada jurusan agama, ada yang datang daripada jurusan perubatan. Fahaman seperti transhumanisme, nak menggabungkan manusia dengan mesin dengan untuk tujuan supaya dia hidup selama-lamanya. Nanti kalau mereka hidup selama-lamanya, nanti doktor-doktor tak ada kerja pula. Jadi saya memberikan latar belakang ini nak meminta pandangan daripada pensyarah-pensyarah kita, bagaimana kerangka yang diberikan oleh Prof. Alatas ini, faham agama, faham insan, faham ilmu, dan kalau dalam buku ini, karya beliau, Risalah untuk kaum Muslim, Risalah untuk kaum Muslimin, Profesor Alatas menyebutkan tentang cabaran luaran dan juga cabaran dalaman orang Islam itu sendiri. Jadi bagaimana kerangka yang diberikan, kerangka pemikiran yang diberikan pandangan alam Islam ini dapat membantu umat Islam sekarang ni untuk mendepani cabaran-cabaran pemikiran semasa ini. Mungkin Profesor atau Profesor Madya atau Tuan boleh mulakan. Jana ya. Okey. Gimana sih? kalau kita lihat kepada sebab kadang-kadang kalau kita tak rasa benda tu memang terkena pada kita tak nampak. Kadang-kadang bila kita baca karya-karya persahatan ni, sebab dia macam tadilah bila kita sebut tentang pandangan alam, dia melihat pada alam. Alam ni suatu yang lebih universal sifat dia, kan? Dia bukan melihat secara spesifik individu tertentu ataupun kelompok tertentu. Cuma yang penting yang perlu kita lihat kat sini, apabila dia menulis dan mengkaji, memikirkan tentang cabaran-cabaran ini, apa dia punya concern ataupun dia punya apa, asas ataupun pokok dia satu je, dia nak menyelamatkan kita, dia nak menyelamatkan umat Islam, kan? Nak menyelamatkan umat Islam sebab kita sekarang hidup dalam apa, soalan dua dunia je lah, kan? Sebab sama ada Islam atau bukan Islam, dan bukan Islam tu dia memang cara mereka, pandangan alam mereka, dan kita tak boleh nak campurnya tu, yang kita tak boleh ubah, kan? Tapi yang kita boleh jaga adalah kita. Dan berdasarkan apa yang kita bincang tadi, maknanya usaha ni bukan suatu usaha yang tiba-tiba ni tu, sebab suatu usaha daripada seorang yang betul-betul sedar tentang masalah yang dihadapi oleh umatnya, kan? Seorang tidak akan berfikir secara serius untuk mencari penyelesaian kalau dia tak nampak masalah tu. Jadi sekarang ni apa yang kita cerita di luar sana, LGBT ke, etis ke, dia tak di sana lagi, dia dah ada di sini lah. Dia dah ada dalam masyarakat kita, kan? Macam kita cerita tadi tentang faham insan, orang kita sendiri dah tak nampak. Maksudnya kalau kita sebut tentang manusia tu, apa manusia? Sebab contohnya bila kita berkata tentang kerohanian, benda tu dah seakan macam suatu yang agak janggal sekarang, kan? Bila kita sebut apa, memperkatakan tentang pembangunan kerohanian manusia, memperkatakan tentang sifat-sifat yang mazmumah dalam manusia, dia kata kita ni macam pelik, kan? Sebab awak nak cerita tentang benda lain. Bila sebut tentang manusia, pembangunan manusia, kejayaan manusia, penghasilan manusia, dari segi apa, kejayaan keduniaan dan sebagainya. Jadi
Maknanya nak cerita bahawa cabaran-cabaran ini sudah ada di dalam diri kita. Dan mungkin kita sendiri pun tanpa kita sedar dah berfikir dengan cara berfikir mereka. Kan? Mungkin kalau kita tanya balik, agak-agaknya kalau misalnya balik nanti ataupun datang kat sini belajar tu untuk apa? Kenapa kita pilih bidang ilmu yang kita pelajari? Apa yang agaknya kita harapkan daripada ilmu yang kita pelajari itu? Kalau kita harapkan untuk bina diri kita, apakah ada perubahan daripada satu tahun ke satu tahun? Kan? Daripada tahun satu dulu, mungkin kita ni mempunyai apa kualiti tertentu dari segi amalan zahir dan batinnya. Bila pergi kepada tahun kedua, kita ada perubahan. Ataupun memang kita tak kisah pun yang tu. Yang penting, kita lulus. Dan nanti akan dapat sijil dan balik. Jadi kalau itu keadaan dia, apa beza kita dengan misalnya orang bukan Islam yang pergi belajar matematik ke atau belajar perubatan ke, yang memang fokus, bersungguh, tapi dia tak fikir bahawa ini adalah sesuatu yang merupakan tanggungjawab dia. Dia belajar demi untuk membangunkan diri dia sebagai seorang insan yang merangkumi kedua-dua aspek jasmani dengan rohaninya. Kan? Kita ada fikir macam tu. Maksudnya apakah kita terfikir ataupun kita memang benda tu merupakan sesuatu yang memang kita fikirkan. Maksudnya kalau kita tak fikirkan, maksudnya benda tu dah, kita punya world view, kita punya pandangan alam adalah sama seperti mereka juga. Dan kalau ini yang berlaku, macam mana kita nak selesaikan? Macam mana nak selesaikan? Macam mana nak perbetulkan balik apa persepsi itu? Sebab tu perusahaan atas kemukakan faham tentang insan. Kan? Kita ingatkan kita dah faham manusia tu apa sebab kita manusia, kan? Dan kita pun tak faham dulu kenapa apa Islam tekankan sangat wa fi anfusikum afala tubsirun, kan? Dalam diri kamu kenapa kamu tidak nak tengok apa? In fact dalam apa perbincangan yang terakhir dia ada sebut tentang macam surah Al-Kafirun. Kan, lakum dinukum waliyadin. Dia kata ini adalah seolah-olah ayat itu ditujukan pada kita sekarang. La a'budu ma ta'budun, kan? Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Sebab ada krisis yang mengatakan bahawa kita sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Kita sebenarnya tak ada beza, kan? Jadi seolah-olah ayat itu seolah macam menegaskan bahawa memang di satu aspek nampak macam tapi Tuhan yang disembah bukan Tuhan yang kita sembah, kan? Banyak krisis-krisis. Jadi saya nampak kita perlu lihat balik dalam bidang-bidang kita yang masing-masing apakah yang kita pegang dan kita faham tu betul-betul bertunjangkan tradisi Islam yang sempurna ataupun sebenarnya kita dah dipengaruhi. Sebab ilmu dalam Islam tu dia ada kesatuan, kan? Sebagai contohlah untuk memudahkan kita mulakan penelitian kita, ilmu dalam Islam tu dia ada kesatuan. Kita belajar ilmu tu untuk apa? Yang ultimatenya hanya untuk kenal Tuhan. Tapi kalau kita belajar satu bidang tapi dalam sama orang lain bidang orang lain yang orang lain belajar tu kita tak nampak kaitan dia, kan? Macam sekarang ni kalau di Al-Azhar ada fakulti, ada kuliah Usuluddin dan kuliah Syarah. Usuluddin pula ada tafsir, ada hadis, ada akidah. Kita tahu tak kaitan antara akidah, tafsir, hadis dan Usuluddin dengan syariah, syariah dengan bahasa Arab, bahkan bahasa Arab Usuluddin dengan syariah ni dengan bidang-bidang lain. Maknanya kalau kita tak faham, maknanya kita dah keliru dah tentang faham ilmu dalam Islam. Kita dah melihat ilmu itu sebagai sesuatu yang terpisah, yang masing-masing tak ada kaitan. Dan yang lebih parah lagi, setiap ilmu itu lebih kepada nak melahirkan orang-orang yang akan bekerja dalam bidang-bidang itu. Kesan kepada diri masing-masing itu tak difikirkan lagi. Jadi sebab tu akhirnya kita nampak impaknya bila orang-orang macam ni keluar, dia just meneruskan faham dan tradisi dan amalan sebagaimana yang ada di luar sana, kan? Macam kita kata orang belajar fakulti perubatan nak jadi doktor dan keluar dia jadi doktor, selepas jadi doktor apa?
terus je kan. Jadi yang ni keluar nak jadi ustaz, lepas jadi ustaz apa? Ha, jadi kalau kalau itu kita punya persepsi tentang pendidikan, tentang matlamat ilmu, tentang kenapa kita belajar, ke mana hala tuju kita, maknanya kita dah sama dengan yang ni. Dan itu kita mungkin tak sedar kan. Tak mungkin tak sedar sebab di samping matlamat tadi, apa matlamat yang lebih besar lagi? Apa matlamat yang lebih besar di samping sekadar mendapat apa mengisi kejayaan-kejayaan tertentu tadi? Dan kalau-kalau orang di bidang pengajian Islam pun keliru tentang benda itu, macam mana kita nak mengharapkan orang lain? Sebab tu bila kita lihat di tanah air nanti, kan, mentaliti kebendaan ini begitu dominan, begitu menyeluruh, sehingga kan seolah-olah untuk orang memperkatakan tentang kerohanian itu dah suatu yang pelik, kan? Jadi maksudnya ini antara cabaran-cabaran banyak tu, bukan satu cabaran. Walaupun senario yang saya sebut tadi macam umum, tapi dia berkait dengan faham ilmu, berkait dengan faham insan, berkait dengan faham kebahagiaan. Sebab bahagia itu hanyalah dikaitkan dengan kebendaan, kan? Dia kait juga dengan faham macam pembangunan tadi. Dan yang lebih parah lagi tadilah matlamat akhir tadi, matlamat akhir yang semua orang Islam sebut-sebut sebelum ni, nak kembali kepada Tuhan, nak persiapan ke akhirat, itu memang dah tak ada dah. Jadi kita bekerja seumpama orang yang kerja juga, kan? Jadi kalau ini yang kita boleh perhatikan dan kita boleh, sebenarnya kita boleh buktikan memang dah begitu parah. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan tu, kan? Jadi ini yang saya nampak perkara-perkara yang kalau kita tak tangani betul-betul, dia akan terus merebak dan kesannya akan lebih parah. Dan apa yang Prof. Santas cuba ketengahkan tu, sebagaimana yang disebut tadi, contoh orang-orang yang di Sweden, bahkan Syekh Hamzah Yusof pun sedar tentang benda tu. Dia telah mula menggunakan silibus, membangunkan silibus di mereka di sana dengan kurikulum di depan. Bahkan kalau saya sebut, kan, sebab mungkin sebab saya di sini, kan, ada seorang kawan daripada Sri Lanka, Dr. Din Muhammad, kalau mungkin siapa-siapa yang cepat, dia BA Master PhD di Al-Azhar. Dan dia masa zaman kami tu, Syekh Muhammad Al-Ghazali memang antara yang masih aktif lah. Dan dia antara murid yang selalu mengikuti perkembangan tu. Jadi bila dia selesai PhD, dia pergi jumpa dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tanya pandangan dia, aku dah habis, sekarang ni aku nak pergi mana, kan? Sebab dia tak nak balik, dia nak mencari pengalaman lagi. Apa yang dia kata? Apa yang dia cadangkan? Saya dengar tu memang masa dia kata, you pergi Malaysia, you cari saya orang nak ke atas, kan? Maknanya kita tak tahu macam mana bahawa mereka tahu, kan? 2010 saya datang jumpa Syekh Ali Jemaah, masa tu dia jadi mufti, sebab kita bercadang nak buat seminar. Bila saya bagi buku, masa tu kita baru keluarkan Fashrif bahasa Inggeris tu. Dia tengok, ini saya orang atas yang tulis Islam Sekularism tahun 70-an dulu, kan? Dan saya dah sangat terkejut kalau saya sebut macam orang macam Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Al-Azhar sekarang, dan Syekh Hassan Syafi'i, antara tokoh ilmu besar di sini, kan? Mereka kenal. Dan ramai pelajar-pelajar Malaysia yang balik, yang saya jumpa di Malaysia, yang ikut kelas wife kita, kan, dia kata dia tahu ni pasal Syekh Azhar bagi tahu dia. Syekh Azhar bagi tahu dia, you balik, you belajar. Itu yang dia attend wife di Malaysia, kan? Sekarang dia jadi pensyarah di UNIZA. Jadi maksudnya mereka-mereka yang serius tentang pemikiran, yang serius tentang cabaran semasa umat Islam, bila dia tahu tentang karya-karya ini, dia akan appreciate, kan? Jadi saya ingat ini antara perkara-perkara yang kita tak boleh nak cerita kat sini, yang macam mana dia menyumbang, kan, dalam menyelesaikan. Sebab itu kita anjurkan wise. Tapi sekurang-kurangnya gambaran-gambaran umum yang ini boleh kita jadikan sebagai pembuka semangat kita, untuk kita sendiri cuba membaca dan mengkaji secara serius apa yang
boleh dimanfaatkan dan apa yang boleh dipelajari sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. Kan? Supaya nanti cabaran-cabaran pemikiran yang kita sebut tadi tu bila datang kita boleh tepis dengan mudah. Sebab kita faham. Bukan kita tepis sebab kita tak asuk, oh ini daripada barat, ini daripada tak. Kita tepis sebab kita faham. Dan pemahaman itu dikupaskan secara detail oleh perwasan atas. Wallah lah. Terima kasih. Terima kasih. Tuan. Jadi Dr. Sandi, bagaimana pandangan alam ni boleh membantu umat Islam sekarang menepani cabaran pemikiran semasa? Pengalaman Dr. Sandi sendiri sebagai pengarah pusat kajian ekonomi dan masyarakat banyak engagement di AIKIM itu berdepan dengan dialog, dalam dialog antara agama dan masalah-masalah pluralisme agama dan sebagainya. Asyik, Saudara Husni. Soalan ni dia agak tricky sikit sebab maksudnya bagaimana pandangan alam Islam boleh membantu kita untuk menghadapi cabaran pemikiran semasa. Sedangkan sebenarnya cabaran itu pun terlalu banyak. Sebenarnya nak mengenal pasti cabaran itu pun satu yang penting. Dan nak mengenal pasti cabaran itu pun sebenarnya sesuatu yang disumbangkan oleh disiplin ataupun bidang pandangan alam Islam ini. Sebab kalau tidak, kita pun lemas ataupun overwhelmed, ya? Kita pun lemas dengan segala bentuk cabaran sehingga kita pun hilang makna apa cabaran sebenarnya. Nanti, of course, adik-adik masih muda, ya? Masih muda. Bila kita muda ini semangat masih tinggi, tetapi kita belum betul-betul teruji begitu dalam konteks yang lebih luas, ya. Bila kita ada pasangan, bila kita ada keluarga, bila kita ada tanggungjawab kepada organisasi ataupun masyarakat, ya. Nak perlu cari nafkah dalam cabaran ekonomi yang inflasinya dan sebagainya. Jadi barangkali nanti akhir sekali kita akan kata cabaran yang paling besar adalah macam mana nak cari kerja. Kalau sekadar itu cabaran nak cari kerja, tak perlulah pandangan alam Islam. Cari kerja je lah, kan? Tak perlulah baca risalah kaum muslimin untuk cari kerja, kan? Ataupun cabarannya bagaimana nak kerja yang gaji tinggi. Kalau itu cabarannya. Tapi kita, bila kita belajar tentang pandangan alam Islam, kita punya pendidikan ataupun pupukan pandangan alam Islam itu sendiri memberitahu kita apakah cabaran yang utama, apakah cabaran yang besar. Umpamanya bahawa cabaran kita itu adalah cabaran supaya hidup kita itu berlandaskan ilmu, mementingkan ilmu, bukannya yang lain. Bukannya umpamanya mementingkan hiburan. Sebagai contoh, hiburan boleh tapi dalam kadar yang sewajarnya. Tetapi untuk kadar yang besar dalam hidup kita harus berdasarkan kepada ilmu, kan? Sebab menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, lelaki dan wanita. Sebab itu bila wanita pun wajib menuntut ilmu, maksudnya mereka ada kebebasan sebab mereka akan menuntut ilmu dan mereka akan bertindak menurut ilmu yang mereka tuntut. Jadi mereka ada kebebasan sebagai wanita asalkan dalam kerangka ilmu itu tadi. Ya. Jadi itu satu. Maksudnya bila kita belajar dan faham pandangan alam Islam, kita akan mengutamakan ilmu. Cuma cabaran besarnya sekarang, ilmu tu apa? Ya, ilmu tu apa? Sebab sekarang ni bila kita cakap tentang ilmu ataupun knowledge, yang mentakrifkan ilmu ataupun knowledge itu adalah barat banyaknya. Mereka yang kata, oh ini ilmu, sains adalah ilmu, sains adalah ilmu yang paling utama. Jadi itu satu cabaran besar. Kadang-kadang dia bukan ilmu pun, dia merupakan dugaan saja, zon saja.
kadang-kadang dia bukan ilmu, dia hanya pendapat pribadi ataupun pandangan pribadi yang diberikan pakaian saintifik. Hawa itu kadang-kadang dia bukan ilmu, tapi sekadar polemik, ya, sekadar bertelagah, sekadar apa itu, sekadar retorik, ya, tetapi dinamakan sebagai ilmu, ya, dengan bangkali pakaian saintifik, ya, dengan teknologi yang canggih. Dan semua perkara ini dinamakan sebagai knowledge, sebagai sciences. Kalau kita tidak cukup pandangan alam kita, pandangan alam Islam kita, maka kita pun akan sekadar menurut atau mengekor sahaja bahawa semua ini adalah sciences ataupun adalah knowledge. Sedangkan tidak semua harus kita saring sebagai orang Islam. Ada yang betul ilmu, ada yang betul sains, ada yang bukan ilmu dan bukan sains yang harus kita tolak. Tapi nak terima, nak tolak itu kita kena ada pengetahuan, seperti mana kita berhadapan dengan mata wang palsu. Mata wang palsu kan dia dekat-dekat rupanya dengan mata wang yang sebenar, yang tulen. Tapi kalau kita faham, kita tahu, kita akan dapat bezakan antara dua. Tapi kalau kita tak faham, kita akan ambil mata wang palsu. Tapi bila kita nak gunakan, dah kita tak boleh gunakan. Dan masalah yang kita nyatakan ini semakin hebat sebab zaman kita ni zaman yang dinamakan ledakan maklumat. Ledakan maklumat bukan sekadar buku banyak, tetapi segala maklumat boleh didapati di hujung jari. Bukan kita saja, tetapi nanti generasi seterusnya, anak-anak kita dan sebagainya, kan. Jadi banyak sekarang ni fatwa YouTube, ustaz YouTube, kan. Nak tahu segala sesuatu, Google, check Google, kan? Jadi itu cabaran besar tu, nak bezakan di antara sekian banyak maklumat itu yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Bagaimana kita nak menyaring kalau kita tidak ada pandangan alam Islam yang mencukupi? Perkataan mencukupi itu penting. Mungkin kita adalah sikit-sikit secara yang kabur, secara yang sama-sama, tapi tak cukup. Tak cukup untuk kita berhadapan dengan cabaran apa, ledakan maklumat itu tadi. Sebab tu kalau kita lihat yang dinyatakan oleh saudara moderator tadi pun, umpamanya dia kata contohnya cabaran liberalisme agama. Tapi sebelum kita faham liberalisme agama, kena faham dulu konsep agama tu. Faham agama menurut Islam, din Islam, apa maknanya, bagaimana susunan makna tersebut, yang mana lebih dasar, yang mana menjadi asas, yang mana menjadi teras, baru kita boleh faham, lebih faham liberalisme agama. Dan liberalisme agama ataupun pluralisme agama itu daripada barat. Jadi kita faham juga prinsip-prinsip pandangan alam barat berkenaan agama, baru kita boleh faham pluralisme agama ataupun liberalisme agama ataupun apa sahaja. Jadi maksudnya perlu asas itu, dan perlu juga faham masalah ataupun musuh ataupun seteru kita dari segi pemikiran, dari segi pandangan alam Islam. Tadi bercakap tentang isu LGBT, ya, kahwin sejenis dan sebagainya. Masalahnya itu didasarkan oleh pandangan alam barat kepada hak asasi manusia. Jadi kalau kita tak faham apa itu manusia, apa itu insan, dan apa itu hak, bagaimana kita nak menangani isu ini? Tapi kalau kita faham insan tu apa, maka kita boleh kata orang yang kahwin sejenis ni insan ke? Kan? Ataupun dia sebenarnya menuruti hawa nafsu buas, hawa nafsu kebinatangan. Jadi dia bukan insan. Jadi ini bukan hak asasi insan. Ini bukan hak asasi manusia. Jangan paksakan kepada masyarakat Islam kami perkara ini, sebab dalam faham kami, ini bukan hak asasi manusia. Ataupun perkataan hak tu sendiri, rights tu, apa makna hak? Orang barat ada kepahaman dia sendiri tentang apa itu rights. Tapi kita orang Islam, kita punya perkataan hak. Apa itu hak? Adakah seseorang itu berhak untuk berbuat jahat? Kan?
adakah dia berhak untuk kahwin sejenis dalam kes tadi? Jadi bagi kita itu bukannya hak, itu kezaliman. Jadi sebab itu dia bukannya hak asasi manusia, bahkan dia menzalimi naluri manusia yang sebenar. Jadi kalau kita faham pandangan alam Islam dan faham-faham ataupun konsep-konsep utama dalam Islam itu, lebih mudah untuk kita memahami isu-isu cabaran semasa. Tapi kalau kita tak faham, kita pun hanya hanyut ataupun kabur ataupun samar-samar sahaja dalam cuba menggarap perkara tersebut. Maka itulah yang boleh kita kongsikan. Wallahualam. Sekali lagi ya, terima kasih putusan ini. Jadi kita telah berakhirnya pusingan keempat perbincangan kita. Jam menunjukkan masa pukul 8, kita ada lagi setengah jam. Saya harap ini bukan tidak terlambat lagi untuk mengalu-alukan kedatangan Ustaz Nazrul Nasir, pengurus Ruwak Syekh Ruwak Jawi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mengikuti forum kita dan juga memberi kita ruang di Ruwak Jawi ini untuk mengadakan beberapa hari program Pandangan Alam Islam WISE 2018 ini. Jadi untuk setengah jam yang seterusnya, kita akan buka ruang untuk para audience, para pendengar semua, untuk bertanyakan soalan apa yang daripada perbincangan kita malam ini, apa yang terbuku itu, apa yang ingin ditanyakan soalan itu. Jadi saya akan buka ruang. Tapi sebelum tu saya nak peringatkan supaya apabila nak menanyakan soalan tu, boleh perkenalkan nama siapa, daripada institusi mana, universiti mana, jurusan apa, dan kemudian kepada siapa soalan tu ditujukan. Itu penting. Jadi mungkin kita boleh mula kita, daripada mana dulu, nak akhwat dulu ke Irfan dulu? Sila angkat tangan, kenalkan diri. Ya? Saya. Ada? Itu ada. Okay. Boleh, Ustaz boleh berikan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk pertanyaan. Sebelumnya nama saya Wildan Khalid, asal dari Indonesia. Ahlan kepada Profesor dan Doktor. Pertanyaannya, sebelumnya saya ingin mengutip dari perkataan Profesor Syekh Naqib Al Muhammad Naqib Al Atas. Maaf tadi, nama siapa tadi? Wildan Khalid. Wildan Khalid. Ya, bahwa ya, mengutip dari perkataan Profesor Syekh Naqib Al Atas, bahwa kita tidak akan mengetahui persoalan umat Islam sebelum mengetahui apa perbedaan antara Islam dan Barat. Dan pertanyaan saya mengenai istilah, perang istilah. Kalau di sekarang ini kita juga mengenal dengan istilah Ghazwul Fikri, yang mana merangah kepada istilah perang istilah juga. Di mana Profesor Syekh Naqib Al-Atas juga mengatakan bahwa setiap kata itu memiliki makna, dan setiap makna memiliki tujuan, dan setiap tujuan itu memiliki world view atau world view yang diusungnya atau yang dibawa. Nah, pertanyaannya mengenai istilah wasatiyah, yang dimana diartikan kepada, mungkin juga di bahasa Melayu, itu sebagai moderat. Nah, dari pengertian wasatiyah yang diartikan moderat ini, setahu saya, sebagaimana pengamatan saya, itu moderat itu bukanlah istilah dari umat Islam, melainkan istilah yang mana lahir dari Barat. Bagaimana Profesor menanggapi persoalan tersebut? Dan pertanyaan kedua mengenai Islamization of knowledge, bagaimana konsep Islamisasi pengetahuan, di mana kita mengetahui bahwa Barat itu menghilangkan sisi metaphysical paradigm dan menyusun
terus menguatkan prinsip physical paradigm. Nah, dalam konsep Islamization of knowledge itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas soalannya. Jadi kita nak kumpulkan soalan ataupun boleh jawab terus soalannya? Soalan ini ditujukan kepada siapa ya? Saudara tadi? Kepada dua-dua ke arah? Ke Profesor Batuan. Ini tuan nak jawab kan? Kumpul lagi soalan. Ya, kita kumpul lagi soalan. Soalan untuk dekat sana tak? Okey. Jadi soalan yang seterusnya? Ada soalan seterusnya? Tanya-tanya. Terusannya. Silakan katakan apa, perkenalkan diri daripada institusi mana, jurusan apa, kemudian soalan. Bismillah. Nama Nurul Akhil Mazlan. Belajar di Jordan University of Science and Technology tahun akhir perubatan. Okay, soalan saya, apabila kita berbincang soal world view, saya boleh nampak dia ada basically dua main idea. Pertama, apabila world view itu datang daripada barat, jadi dia bertentangan dengan world view of Islam. Itu ancaman yang pertama lah. Dan yang kedua ialah the inner conflict inside the world view of Islam itself, di mana wujud dalam kalangan orang Islam yang percaya ataupun fikir bahawa mereka mempunyai the right worldview of Islam, tapi sebenarnya tidak. Dan benda ini menyebabkan berlakunya kekeliruan terhadap bagaimana mereka memahami the worldview of Islam. Dan apabila kita berbincang soal ini, akan wujud kekeliruan dari segi faham agama yang sebenarnya dan faham ilmu yang sebenarnya. Dan bila kita melihat pula dari sudut wakil pelajar Malaysia yang berada di Mesir maupun di Jordan, masalah utama apabila berlaku kegagalan fahaman ilmu ini ialah dari sudut bagaimana peranan pelajar perempuan untuk ke depan dari sudut intelektual dan sebagainya. Saya merasakan bahawa keadaan ini menyebabkan seolah kebanyakan pelajar perempuan berada dalam pagar. We are restricted. Siapa yang nak keluar daripada pagar tersebut dilihat sebagai perempuan yang pelik. Apabila mereka nak mendalami ilmu, nak jadi tapi soalan dia apa? Jadi sebenarnya saya nak minta pandangan Dr. Sani untuk menceritakan sebenarnya bagaimana the world view of Islam in terms of the peranan of perempuan itu sendiri dari sudut ilmu itu. Peranan perempuan dari bidang ilmu lah, maksudnya itu soalan dia. Okay. Mungkin kita kumpul satu lagi soalan, kemudian kita biar ya boleh satu lagi soalan, kemudian cara kita boleh jawab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Wafiqah binti Zubair dari Ulum Kuliah Ulum Islamiah Universiti Al Azhar. Jadi seperti yang Dr. Sani beritahu, Profesor Nabi Al-Atas menunjuk jalan dan memberi contoh kepada tokoh-tokoh yang lepas, contohnya Ibn Khaldun, Nuruddin Al-Ghaniri. Jadi di sini kebanyakan daripada student di Mesir, kami macam banyak mempelajari jurah. Jadi bagaimanakah Profesor Syed Nabi Al-Atas mengaplikasikan jurah dalam kerangka pandangan alam? Soalan dia bagaimana Profesor Syed Nakib Al-Atas menggunapakai atau mengaplikasikan turah dalam bentuk kerangka pandangan alam Islam. Itu soalan untuk Dr. Sani. Ini ada dua. Ada dua. Okay. So, jadi kita boleh jawab ataupun nak kumpulkan? Boleh jawab lah. Ya. Oh, okay. Sila Dr. Wan Suhaimi. Okey, terima kasih saudara bertanya. Saya rasa saudara Wildan tak ikut program kita. Tak ikut dia? Tak ikut kan? Dan daripada soalan tu seakan memang saudara Wildan memang mengikutilah. Sebenarnya untuk makluman umum, idea Profesor Atas ni lebih di
dihargai, diikuti, dibaca di Indonesia lebih dari Indonesia. Kan? Sebab mereka sedar tentang masalah mereka dan mereka nampak apa sumbangan persentas di sanalah. Dan alhamdulillah satu sumbangan. Dan memang program-program kita yang kita laku, yang kita buat di Indonesia memang soalan memang tak sempat nak tempih lah banyak soalan. Merujuk kepada wasatiyah, memang ada kalau orang bincang tentang wasatiyah, dia baik, dia terkaitkan dengan umatan wasata dan sebagainya lah. Sebagai term tu, kita boleh kata dalam bahasa Arab tu mungkin ada usulnya dalam sumber kita. Walaupun dari segi moderate, maknanya penterjemahan wasatiyah kepada moderation tu memang bahasa Arab lah, bahasa Inggeris lah. Cuma dia bukan isu sangat tentang istilah, tapi isunya apa yang kita faham tentang wasatiyah. Kan, macam mana kita faham tentang wasatiyah? Sebab dalam pembahasan warisan kita ataupun tradisi kita, persoalan tentang wasatiyah ni bukan benda baru. Kan, bila para filsuf membincangkan tentang fadilah, apa yang dikatakan fadilah? Kan, fadilah adalah ditakrifkan sebagai al-wasat baina radhilatain. Kan, al-wasat baina radhilatain. Misalnya kita kata berani itu pertengahan di antara takut dan yang jenis berani membabi buta. Kan, pemurah pertengahan di antara kedekut dan boros. Kan, itu dalam falsafah akhlak dibincangkan. Tapi mereka bincangkan juga wasat itu, apakah wasat wasat riyadi, maknanya wasat yang bersifat matematikal, maknanya kalau ada satu, ada dua, ada empat, jadi wasat tu tengah-tengah, kan, maknanya dari segi angka tu, ataupun wasat dalam bentuk yang sesuai dengan keadaan tu, kan. Dan kalau kita lihat kepada faham keadilan dalam Islam, dia lebih kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia bukan semestinya di tengah-tengah. Ada kalanya dia dimirik ke sebelah pihak. Macam kita kata-kata, pemurah itu dia lebih kepada boros sebenarnya. Kan? Sebab dia berbelanja. Dia bukan kerikut. Jadi maksudnya dari segi skala tu dia lebih ke sana. Jadi kita nak kena balik semula tanpa kita melihat kepada istilah tu daripada mana, tapi apa yang kita faham tentang wasatiyah. Kalau kita faham wasatiyah tu dalam bentuk tengah-tengah, kita tidak mengambil tidak menyokong mana-mana, itu barat. Itu membarat. Sebab tu bagi mereka justice tu adalah kita tak menyokong mana-mana. Tapi kita justice tu kita menyokong yang benar. Kan? Kalau yang di sana kita tak sokong. Kita tak kata okey yang satu salah yang satu benar, kita tak sokong mana-mana. Tak boleh. Itu bukan faham wasat, bukan faham justice bagaimana kita diajar ataupun kita faham daripada agama kita lah. Jadi isunya bukan sangat pada pengistilahan, tapi apa yang kita faham tentang wasatiyah tu. Kan? Tentang Islamization of knowledge ni, macam saya sebut tadi lah, ada tiga versi yang umumnya diketahui dan dikaitkan dengan projek Islamisasi ini. Walaupun kita boleh bincang detailnya siapa yang dahulu, siapa yang awal sekali menggagaskan, siapa yang menciplak, siapa yang merosakkan, itu kita boleh bincangkan. Tapi yang penting, kalau bila persatuan memperkatakan tentang Islamization of knowledge ini, sebenarnya dia bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat apa yang Rasulullah SAW buat tu adalah Islamization. Kan, kita tahu bila Islam itu dibangkitkan, masyarakat Islam, masyarakat Arab jahiliah, kan, mereka mempunyai faham ketuhanan, tentang insan, tentang kebahagiaan, tentang hari akhirat, tentang keadilan yang tersendiri. Bahkan faham pengertian bahasa mereka pun mempunyai makna-makna tersendiri. Kan? Nah, sebab tu bila Quran datang, banyak istilah-istilah dasar dalam bahasa Arab itu diberi makna-makna baru. Banyak
isu-isu yang tak jelas dalam pemikiran mereka diubah, diberi penjelasan baru. Jadi masa Islamization ni bermula di situ lagi. Dia bukan suatu benda baru, walaupun term itu kita tak pakailah dulu, Islamiyah tu kan. Tapi sebenarnya Islamization ni pengislaman, mengislamkan daripada jahiliah kepada Islam kan. Dan kenapa, dan macam mana world view tu kita lihat suatu yang dasar dalam pengislaman. Kita ambil contoh macam dalam hadis tu, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam kan. Orang yang sama, Sayyidina Umar adalah orang yang sama, yang ganas, yang segala-galanya semasa jahiliyah. Tapi bila dia Islam, dia jadi orang yang antara yang terbaik dalam Islam. Sebab apa? Sebab world view dah bertukar. Konsep Tuhan dia dah lain, konsep kehidupan dia dah lain, hala tujunya lain kan, akhlaknya lain kan. Jadi maksudnya bila kita cerita tentang Islamization ni, dia melibatkan pengislaman world view itu, perubahan pada tahap ini. Yang selepas tu dia akan ikut je. Sebab tu kadang-kadang bila kita bincang tentang Islamisasi ni, ada orang dia kata Islamisasi ni kena Islamisasi politik, kena mengambil alih politik kan. Tapi kalau world view dalaman ini tak betul, dia akan merosakkan juga. Sebab tu dalam banyak kes, bila kita lihat kes format-format Islamisasi yang lain selain pada Nusantara, mereka bukan memperkatakan tentang Islamika, kereta Islam. Apa yang Islam pada kereta tu kan? Atas dashboard tu ada satu tempat untuk letak Al-Quran. Kereta biasa tak ada tempat, jadi Quran payah nak kena letak kan. Lepas tu start kata Bismillahirrahmanirrahim kan? Subhanallazi sakhara lana hadha. Tapi bila jalan, pollution masih sama juga, asap keluarnya tu juga. Itu maksudnya bila dia tak faham tentang apa yang dikatakan dasar dalam Islamization tu, dia melihat pada penempelan tentu. Dan ini banyak berlaku dalam di Malaysia. Bila dia bincang tentang Universiti Islam, apa Universiti Islam tu, then you just ajar fizik, ajar biologi, tempelkan ayat Quran. Tapi evolusi masih ada kat situ kan, destruction, pembinasaan ada, masih ada kat situ. Jadi apa yang Islam kata tu? Ini yang kadang-kadang kita kena hati-hati bila kita membincangkan tentang Islamization. Sebab apa yang Profesor Atas itu tekankan adalah Islamisasi pada worldview. Sebab kita anjurkan tentang worldview of Islam. Dan apa yang kita nak ubah kat situ, itu konsep-konsep asasnya. Ubah konsep mereka tentang agama, apa mereka faham tentang agama, konsep mereka tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang wahyu, tentang ilmu kan, tentang adab, tentang pendidikan, tentang insan, tentang alam, tentang kebahagiaan. Dan semua tu macam Dr. Sani sebut tadi, kesilapan atau kekeliruan dalam bidang tu akan mengheret kekeliruan dalam bidang banyak bidang. Bila kita tak faham tentang insan, dia akan berkait dengan human right, dia akan berkait dengan hak asasi manusia, dia akan berkait dengan psikologi tadi, dia akan berkait dengan makna kebahagiaan kan. Sekarang ni orang bincang tentang indeks kebahagiaan. Apa yang menjadi elemen yang dipikirkan untuk mereka buat indeks kebahagiaan? Sebab insan itu hanyalah material. Jadi persoalannya, you dapat gaji berapa kan? You makan cukup ke? Dia tak tanya soalan sejauh mana kamu bahagia, apa-apa yang spirituality kita macam mana. Tak ada. Soalan itu takkan ada dalam indeks, sebab insan itu sendiri dah difahami. Jadi maknanya bila kita cerita tentang Islamization, kita mesti mengambil kira yang tadi. Daripada situlah orang akan menggubal balik apa yang dikatakan psikologi Islam. Orang akan gubalkan balik apa yang sepatutnya difahami sebagai human right dalam Islam. Orang akan gubal balik apa yang dikatakan sebagai pendidikan dalam Islam. Dia akan turun balik kepada aplikasi dalam pelbagai bidang lah. Wallahualam. Terima kasih. Jadi pergi kepada yang soalan yang kedua tu, tentang hubungan worldview Barat dengan Islam, dan juga peranan golongan perempuan ataupun ilmuan wanita dalam pandangan alam Islam. Saya ada saudara Husni. Saya kurang puas hati sikit soalan untuk saya lebih susah.
tentang isu pandangan alam Islam dan juga apa golongan wanita ni kan. Lebih susah lagi nak jawab. Kalau silap jawab kena keronyok lah ni. Habis majlis ni. Cuma dalam bila kita belajar tentang pandangan alam Islam, antara konsep ataupun faham utama yang kita belajar, satunya adalah tentang krisis identiti. Krisis identiti. Sebab salah satu cabaran ataupun masalah yang ada dalam dunia semasa adalah tentang krisis identiti. Antara yang berlaku dalam krisis identiti ini tentang antara lelaki dan wanita. Begitu. Sebab di barat pun mereka sudah ada masalah, walaupun mereka maju dari segi sains, teknologi, ya, ekonomi, tentera. Tetapi tentang isu-isu seperti ini mereka ada masalah falsafah. Apa makna seseorang itu lelaki dan apa makna seseorang itu perempuan? Kami dimaklumkan di Sweden, maksudnya antara pandangan yang yang berpengaruh sekarang, dia kata sebenarnya tak ada lelaki dan tak ada wanita. Dalam diri seseorang manusia itu ada sekaligus lelaki dan wanita. Cuma mungkin dia lebih 60% lelaki, yang ni lebih 60% wanita. Begitu. Jadi bila mereka faham manusia sampai peringkat itu, jadi tak ada isu perkahwinan ataupun perhubungan sejenis. Sebab sebenarnya bagi mereka tak ada yang dinamakan lelaki 100% lelaki ataupun wanita 100% wanita. Itu dia sampai peringkat itu. Kita pun dengar, tak pelik betul pandangan ni. Tapi pengaruh pandangan itu sudah sangat mula berlangsung dalam masyarakat mereka untuk menjustifikasikan perhubungan sesama jenis ataupun perkahwinan sesama jenis. Sebab itu dalam pandangan alam Islam kita belajar ni tentang krisis identiti ni, termasuk tentang krisis identiti lelaki ataupun wanita. Dan sebenarnya dia balik kepada konsep ataupun faham insan tu, tu. Ya? Sebab itu kita kata orang lelaki, kan? Orang. Yang penting yang mula-mula tu orang tu ataupun insan, orang perempuan. Sebelum nak faham letak duduknya lelaki dan wanita, ya, dan perempuan itu, kena faham dulu orang ataupun insan itu apa. Dan antara lain umpamanya kita diterangkan bahawa insan itu, yang menjadikan dia insan sebab Allah Ta'ala meniupkan roh yang luhur itu kepada insan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Roh. Dan roh itu seperti penerangan Al-Ghazali, sama dengan akal, sama dengan kalbu, ya, sama dengan nafs dalam pengertian yang luhur. Jadi sekarang ni sebenarnya bila kita bercakap tentang roh, tentang kalbu, tentang akal, tentang tentang kalbu, dia tak timbul persoalan roh lelaki atau roh wanita. Betul tak? Sebab roh itu adalah satu perkara yang luhur, yang melampaui fizikal lelaki dan wanita. Yang penting bagi roh dan akal dan kalbu itu adalah ilmu. Sebab itu dalam Islam, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi semua orang Islam, fardu atas kesemua orang Islam, sama ada dia lelaki ke, sama ada dia wanita ke. Sebab hakikat diri dia yang roh tadi itu wajib ataupun fardu. Dalam bahasa Melayu kita, dot tu dia jadi L, jadi perlu. Fardu tu perlu, dalam bahasa Melayu perlu untuk dia menuntut ilmu. Dan macam kita kata, Islam itu adalah ilmu dan amal, ya. Jadi bila kita dah ada ilmu yang sebenar, kita selaras dengan itu, kita amalkan ilmu kita. Jadi dari segi itu, hak-hak wanita dalam Islam sama sebenarnya seperti lelaki, ya. Sebab berdasarkan ilmu yang sebenar, dia juga wajib mengamalkan ilmu yang sebenar itu. Jadi dari segi itu hak-hak mereka sama. Jadi dari segi ilmu yang sebenar, adab yang apa, amal yang sebenar, dari segi adab, kewajipan mereka, tanggungjawab mereka sebagai insan sama seperti tanggungjawab seseorang
lelaki. Jadi dari segi tu tak timbul isu mereka pelik ke, mereka nerd ke, mereka weird ke, tak timbul sepatutnya. Kalau kita faham. Kalau kita faham. Ini bukan mempertahankan wanita. Ini menjawab soalan secara yang diplomatik. Cuma ada sedikit beza lah. Cuma dia ada sedikit perbezaan. Sebab fizikal kita berbeza. Itu saja. Ya. Sebab fizikal kita berbeza, maka maksudnya ada sedikit pembahagian tugas. Begitu. Jadi ada sedikit pembahagian tugas. Jadi tak adil lah umpamanya untuk mewajibkan lelaki bersalinkan anak. Sebab memang dia tak boleh bersalin. Dia tak boleh melahirkan anak dalam pengertian itu. Perempuan yang diberikan penghormatan yang amat tinggi kan untuk melahirkan zuriat umpamanya. Sebab itu Nabi kata syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Dan kita lihat dalam sejarah Islam tak ada orang-orang lelaki bangun menentang ini diskriminasi kepada lelaki. Syurga di bawah tapak kaki ibu, apa yang berlaku kepada ayah, kaki ayah kan? Sebab kita faham tempat ibu itu memang tempat yang mulia begitu. Kita ada pembahagian tugas dan perkara-perkara yang berkaitan lah. Itu saja. Jadi ada pembahagian tugas. Jadi Bang Gali umpamanya dari segi profession pun tidak adil untuk jadi tentera itu kita tanggungjawabkan kepada wanita. Untuk jadi tentera, berperang, masuk hutan dan sebagainya, itu lebih kepada lelaki. Ini kita bercakap secara umum. Jadi saya rasa soalan itu kan, itulah Mak Gali yang boleh kasih. Saya tadi tu rasa ada soalan kedua tu. Okey, ilmu turas ni ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting dan sangat dimanfaatkan oleh Prof Al-Attas macam yang ditanyakan tadi. Beliau kata seseorang ilmuwan itu dia tidak boleh menunjuk kepada dirinya, tetapi dia menunjuk kepada tanda jalan yang lebih hebat, yang lebih dekat dengan destinasi kita. Ya. Cuma kalau boleh saya nak sentuh sikit sebab masa pun hampir tamat dan menyelamatkan saya. Cuma yang kita perlu sedar, cabaran-cabaran semasa tu, cabaran semasa yang ada sedikit perbezaan. Maksudnya bila ulama-ulama silam menulis kitab mereka, kadang-kadang mereka menulis itu bukan dalam konteks kita sekarang menghadapi cabaran semasa sekarang. Macam kita bicarakan dalam wise focus kita, cabaran semasa kita sekarang sangat hebat. Ya, barat ataupun tamadun barat menyerang kita dari pelbagai sudut, dari sudut apa, dari sudut kristianisasinya, dari sudut seninya, dari sudut hiburannya, dari sudut sistem ilmunya, dari sudut sistem pendidikannya. Jadi cabaran itu berbeza. Itu kita kena hargai, kita kena fahami dalam pada kita nak memanfaatkan karya-karya silam ataupun karya-karya turas. Sebab konteksnya itu ada sedikit perbezaan, ya? Ada sedikit perbezaan. Jadi bila cabaran itu berbeza, cara kita mengungkapkan tu pun ada perbezaan. Kita nak mengungkapkan jawapan kita kepada cabaran semasa dalam ungkapan yang segar, dalam ungkapan semasa. Maksudnya sekarang ini mata wang yang kita gunakan lain dengan mata wang 500 tahun dulu, waktu karya turas itu ditulis. Jadi kita perlu gunakan mata wang semasa. Tetapi nilainya tu kita nak tambatkan kepada karya-karya turas tadi. Kita nak tambatkan kepada warisan ilmu-ilmu Islam, nilainya. Tetapi mata wang itu berbeza sekarang. Kita tak boleh pakai mata wang zaman 500 tahun lepas, tak laku. Ya? Jadi dari segi cara kita mengungkapkan, the way we articulate tentang Islam, mesti cara yang semasa, bahasa semasa, istilah semasa. Jadi maksudnya di samping kita mengkaji
karya-karya turaf, perlu juga kita mengkaji karya-karya penting semasa supaya kita tahu bahasa semasa tu macam mana. Macam mana cara dia mengungkapkan, bagaimana cara dia apa berhujah, ya, apa istilah yang digunakan. Kadang-kadang hakikatnya sama tetapi istilah itu sudah berbeza. Jadi kita nak gunakan istilah semasa supaya segar. Kalau kita tak boleh buat seorang-seorang, kita kongsi dengan kawan-kawan kita. Bagali ada yang lebih takhasus ataupun mengkhusus dalam karya-karya turas, mungkin kawan kita boleh tolong dia mengkhusus dalam karya-karya moden, karya-karya semasa. Kita boleh bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar fikiran, dan dia manfaatkan kita, kita manfaatkan cara dia mengungkapkan ataupun cara dia apa berbahasa. Itu saya ingat di iktiraf dalam tradisi Islam, kan. Sebab itu bila apa Amirul Mukminin dalam bidang hadis Murtada Az-Zabidi, bila dia mengkaji tentang kalam, ataupun tentang usuluddin, dia kata kalam dan usuluddin ini antara peranan dia adalah untuk menjawab orang yang tidak percaya kepada wahyu. Dan dari segi itu dia kata dia punya intisari sama. Intisari sama, cuma bahasa dia berbeza, dia kata. Sebab itu dia kata kalau kita lihat Al-Quran, dalam Al-Quran banyak kisah di mana mereka berhujah dengan orang yang tidak percaya kepada wahyu, kan. Seperti Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud, hujah akliyah. Seperti Nabi Musa berhujah dengan Fir'aun, hujah nakliyah. Sebab Fir'aun memang tak percaya pada wahyu, tak boleh nak petik Al-Quran ataupun nak petik Taurat. Jadi hujah tu hujah akliyah. Ya, seperti Nabi Sulaiman berhujah dengan Balqis, ya, Ratu Sabah. Ya, seperti mana Nabi Muhammad berhujah dengan Quraisy. Jadi dia kata kalau kita lihat cara mereka mengungkapkan tu ada sedikit perbezaan, tetapi hakikat yang ingin mereka ungkapkan sama, nak membuktikan kewujudan Tuhan, membuktikan tauhid ataupun keesaan Tuhan, membuktikan sifat-sifat Tuhan itu sempurna. Itu intisarinya. Tetapi cara dia mengungkapkan, cara dia articulate perkara tersebut yang ada sedikit perbezaan. Sebab itu bagi Zabidi, Az-Zabidi, seorang yang apa yang sangat mahir dalam bidang hadis sehingga diberi gelaran Amirul Mukminin dalam bidang hadis, bagi dia apa yang dilakukan oleh Asy'ariyah, apa yang dilakukan oleh Maturidiyah, ya, yang dilakukan oleh Tahawiyah, itu sesuatu yang sangat sah dari segi agama. Sebab intisari ajaran mereka adalah tentang tauhid, tentang risalah, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Cuba cara mereka mengungkapkan, dia kata mengambil kira hujah ataupun cara ungkapan semasa pada zaman mereka berhujah, ya. Sebab asyai apa Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak berperanan, kan, dalam menyebarkan Islam di negara-negara, masyarakat-masyarakat yang asalnya bukan Islam, termasuk di alam Melayu. Sebab kena pandai berhujah. Di alam Melayu tu kita ada umpamanya Wali Songo, kan. Wali Songo yang menyebarkan Islam di kalangan masyarakat yang kuat, dia punya kepercayaan animisme dan Hindunya. Kepercayaan animisme dan Hindunya. Jadi dia pernah umpamanya salah seorang daripada Wali Songo itu berhujah dengan apa orang bukan Islam. Dia panggil orang bukan Islam tu untuk jumpa dia. Tapi orang bukan Islam tu dia percaya bahawa semua manusia ataupun semua benda adalah Tuhan. Animisme ataupun kepercayaan Hindu dan kepercayaan Buddha dalam aliran-aliran yang tertentu. Jadi bila tokoh Wali Songo tu panggil untuk berjumpa, dia kata aku tidak wujud, yang wujud adalah Tuhan, begitu. Jadi macam mana nak berdialog, kita nak panggil pun dia tak nak datang. Jadi tokoh Wali Songo tu kata aku panggil Tuhan untuk datang berjumpa aku, baru dia datang, baru boleh berdialog. Dan bila dia kalah, dia boleh apa takluk kepada Islam. Jadi kena pandai mengungkapkan. Kalau nak berjumpa pun tak boleh, titik pertemuan pun tak ada, bagaimana kita nak berhujah?
Jadi maksudnya turas sesuatu yang sangat perlu, ya. Tetapi kita perlu fahami cabaran kita kadang-kadang berbeza, cabaran semasa barat. Sebab itu perlu juga kita faham prinsip-prinsip barat. Dan yang keduanya, kita perlu ungkapkan dalam bahasa semasa yang segar supaya dia dipahami oleh khalayak pendengar kita. Wallahu a'lam. Dengarnya begitu bersemangat Tuan Sani itu, seolah-olah dia baru dah warm up tu berbincang. Tapi masa dah tidak mengizinkan kita lagi. Kita pun dah terlebih masa 5 minit. Jadi siapa-siapa yang baru saja nak tanya soalan tu, nasiblah. Tapi kita akan ada engagement main. Nanti mungkin boleh jumpa, selepas ini boleh jumpa pensyarah-pensyarah kita. Jadi sebagai conclusion, sebagai kesimpulan itu, kita dah bincang tentang bagaimana pandangan Arab Islam itu berbeza dengan pandangan Arab Barat. Jadi kita kena sedar yang konsep-konsep sekarang ni, konsep ilmu itu sendiri pun perlu kita mencabar kefahaman kita, bagaimana kita memandang alam itu sendiri. Dan saya fikir dalam pandang alam Islam tu, faham ilmu itu sendiri memberikan kita kesatuan dalam kerangka. Walaupun kita dalam ada bidang masing-masing tu, kita tidak sepatutnya membiarkan diri kita tu dimasukkan dalam kompartmen-kompartmen yang tidak nampak relation dengan ilmu-ilmu lain. Tetapi dengan kerangka ini, kita walaupun kita menjurus ke bidang masing-masing, kita nampak pertalian kaitan dengan knowledge lain. Dan pensyarah-pensyarah kita telah bincang bagaimana nak mendepani cabaran pemikiran semasa sekarang ini. Betapa kita kena pergi akar permasalahan tu, konsep ilmu tu sendiri, konsep insan, ya. Bagaimana dalam isu nilai, perubahan nilai, per-relativan nilai itu penisbian nilai itu, kita perlu lihat balik konsep ilmu itulah yang memberikan di situlah kita dapat nilai. Jadi berakhir bicara, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Madia Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, kepada bagian Dr. Muhammad Sani bin Badrun, dan kepada pengurus ruang kita, Ustaz Nazrul Nasir, Ustaz Zakwan daripada IMI, Saudara Muhammad Hilmi Ramli daripada pengurusi Himpunan Keilmuan Islam, dan juga Himpunan Keilmuan Muslim, dan juga Saudara Aimanul Arif sebagai wakil panitia yang menguruskan WISE 2018. Terima kasih semua hadirin sekalian kerana sudi hadir suruh serta dalam memeriahkan forum-forum ini. Dengan itu, saya sebelum saya berikan semula mic kepada pengerusi, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.